Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang gadis belia asal Kota Malang, Jawa Timur, meraih prestasi gemilang di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Gadis tersebut viral di media sosial karena meraih gelar doktor di usia 24 tahun atau menjadi lulusan doktor termuda. Berikut liputannya. Inilah Diva Kurnia Ningtyas, mahasiswi Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, warga Kelampok Kasri, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Sosok Diva menjadi buah bibir lantaran tercatat sebagai lulusan dokter termuda pada wisudawan ke-124 di kampus ITS Surabaya. Prestasi gadis belia ini terbilang cukup gemilang, apalagi ia baru menginjak usia 24 tahun 9 bulan. Sambil menunggu wisuda, kini Diva menyelesaikan beberapa penelitian karena satu bulan ke depan ia harus fokus mengajar sebagai dosen di Universitas Brawijaya Malang. Gadis kelahiran Malang 13 Desember 1996 ini menjadi dosen di kampus tempat dirinya memperoleh gelar sarjana di Teknik Informatika yang ditempuhnya selama 3,5 tahun. Dan di balik ketekunan dan kerja keras Diva, ada sosok ibu yang menjadikan motivasi. Diva ingin membahagiakan ibunya yang membesarkannya seorang diri dengan sekolah dan prestasi tinggi. Sebelumnya tuh saya tidak pernah menyangka untuk melanjutkan studi setelah sarjana, karena saya menginginkan untuk mengimplementasikan ilmu saya untuk kerja. Tetapi karena dorongan dan doa ibu saya bisa melanjutkan studi ini hingga saat ini dan secara tepat waktu. Saya tidak memberi motivasi, cuma saya, karena saya guru ya, saya selalu ke anak-anak saya, murid saya tuh saya gini, kalau ingin berhasil jangan lupa pada Allah, gitu saja. Sholatnya tidak boleh lupa, gitu saya. Kalau ingin lebih lagi ya ditambah-tambah, bisa dengan puasa dan yang lainnya. Sang bunda menambahkan bahwa ia bersyukur dan bangga atas prestasi yang diraih putrinya dalam usia yang masih sangat muda. Sementara itu, rencananya prosesi wisuda kelulusan Diva di ITS Surabaya akan digelar pada 10 Oktober 2021 mendatang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansa, iNews melaporkan.